السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barikan nabina muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in Ayu ala ikhwah a'azakumullah kepada seluruh kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat nikmat afia dan nikmat yang lain yang sangat banyak. Semua apa yang kita peroleh dari nikmat itu semua datang dari Allah SWT. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang kamu peroleh semuanya datang dari Allah SWT. Artinya semua nikmat yang kamu peroleh semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikwan azakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan bahas tentang syukur dan sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwetkan oleh Imam Muslim إمام أحمد والآخرين، من صحابة سهيب رضي الله عنه، النبي برسابد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat mengherankan kehidupan seorang mukmin. Semua urusannya baik dan itu tidak akan diperoleh melainkan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan itu baik buat dia. Dan apabila dia mendapatkan cobaan, ujian, kesulitan, kesusahan, dia bersabar dan itu baik buat dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan sungguh sangat mengherankan. Artinya orang mukmin ini kehidupannya semuanya baik. Semuanya baik dan itu enggak diperoleh Minkan hanya untuk orang yang beriman aja. Kehidupan orang yang beriman semuanya baik. Apabila dia mendapatkan kesenangan, rezeki, kenikmatan, kegembiraan dan yang lainnya. Dia bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus diperhatikan: syukur dan sabar. Di sini, syukur mendapatkan kesenangan, kemudian ketika dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, kefakiran, penyakit, musibah, bencana, petaka, dia sabar, dan itu baik buat dia. Dalam hidup seorang mukmin dua-dua ini harus terus berjalan sampai akhir hayatnya syukur dan sabar. Makanya Al Imam Ibnu Qayyim menulis satu kitab tuh Sabirin wa Syakirin. Arti bekalnya orang-orang yang sabar dan juga perbendaraan orang-orang yang bersyukur. Karena iman itu kata beliau, kata Al Imam Ibnu Qayyim bagi dua. Separuhnya adalah syukur, separuhnya adalah syabat, sabar. Separuh iman itu syukur, separuh iman itulah sabar. Syukur dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Syukur sebagaimana disebutkan oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Beliau menjelaskan yang dikatakan syukur itu dibangun di atas tiga rukun. Syukur dibangun di atas tiga rukun. Yang pertama, yaitu dia meyakini bahwa semua nikmat yang dia peroleh dan juga yang diperoleh, diperoleh, oleh seluruh makhluk itu datang dari Allah Taala. Dia harus meyakini bahwa semua nikmat yang dia peroleh dan juga diperoleh oleh seluruh makhluk ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu zat yang memberikan nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua yaitu dia menyanjung Allah, memuji Allah atas nikmat itu. Karena yang berhak untuk disanjung dan dipuji hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Karena memang nikmat semuanya dari Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, dan semuanya Allah yang mengatur ini. Gak ada satupun nikmat yang diperoleh oleh manusia baik dia muslim maupun kafir melainkan semuanya datang dari Allah wa taala. Maka yang pantas untuk dipuji dan disanjung hanya Allah dan Allah senang untuk dipuji. Allah itu senang untuk dipuji. Maka kita selalu memuji Allah, menyanjung Allah SWT. Maka Nabi Muhammad SAW, kalau beliau bangkit dari ruku dalam sholatnya, beliau memuji Allah dan lama pujiannya. Seperti memuji Allah, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran mubarakan fi mubarakan ma yuhibu rabbuna wa juga النبي برناه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وما الارض وما شئت من شيءٍ بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا منع لما اعطيت ولا معطي لما ولا ينفأ الجد منك الجد اين اسمه اي بوجين خبراء الله اعتدالنا بعد كذا الركوع لا مو موت شي الله لان الله سنه من ضرب نسجهم يغري kita gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Umpamanya kita diberikan harta, diberikan badan yang sehat, ya gunakan untuk menegakkan salat yang lima waktu ditambah dengan salat-salat sunat. Diberikan harta, kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan sedekahnya, kita gunakan untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang yang mengalami kesulitan. Ini bentuk syukur dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita gunakan nikmat itu untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Taala dan menjauhkan larangannya. Ini syukur. Jadi syukur ada tiga rukunnya, yang pertama, meyakini, mengakui bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. Yang kita peroleh maupun diperoleh oleh makhluk. Yang kedua, memuji dan Allah. Yang ketiga adalah kita menggunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ini syukur. Jangan disalahfahami tentang syukur ini. Karena banyak manusia memahami tentang syukur itu makan. Syukur itu memuji, menyanjung Allah dan melaksanakan perintah menjauhkan larangannya. Itu syukur. Kemudian yang kedua, tentang sabar. Sabar tentang syukur ini, ini Allah menyebutkan kebanyakan manusia tidak bersyukur. Walakin nasi akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah juga menyebutkan bahwa sedikit manusia yang bersyukur wa min syakur. Makanya kita harus berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'ad agar minta tolong kepada Allah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah memerintahkan untuk bersyukur fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun dalam kalian semua ingat kepada aku aku akan ingat kepada kalian dan dalam kalian semuanya bersyukur kepada aku dan jangan kalian kufur di dalam surah al-baqarah nabi Sallallahu alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat muad bin jabal ya muad inni uhibbuka la tada'anna dubura kulli salatin an taqul allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Wahai aku mencintaimu. Jangan kau tinggalkan di belakang setiap sholat, sholat yang wajib ini, apakah di akhir, setelah tasyahud, atau sesudah salam. Jangan kau tinggalkan untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni Ya Allah tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu ingat kepadamu, wa syukrika dan untuk selalu bersyukur kepadamu wa husni ibadatik dan memperbaiki ibadah kepadamu hadis ini sahih riwayat oleh Imam Ahmad dan yang lainnya Imam Ahmad dan yang lain di dalam hadis ini diajarkan Muad oleh Rasulullah minta tolong kepada Allah untuk apa untuk selalu ingat kepada Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah dan untuk memperbaiki ibadah. Jadi yang pertama yaitu minta kepada Allah agar kita selalu ingat berzikir kepada Allah. Dan kita nggak akan mungkin bisa selalu berzikir dan ingat kepada Allah kecuali pertolongan Allah. Kita juga nggak akan bisa untuk bersyukur kepada Allah kecuali pertolongan Allah. Makanya minta tolong kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur karena sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Kemudian yang selanjutnya yaitu minta kepada Allah agar kita memperbaiki ibadah. Ibadah ini harus diperbaiki. Cara ibadah kita ini harus kita perbaiki. Bagaimana cara ibadah yang benar itu sesuai dengan syariat kita perbaiki. Termulai mulai wudhunya, sholatnya, dan yang paling penting lagi memperbaiki ibadah hati. Bagaimana kita menata hati kita untuk ikhlas semata-mata karena Allah untuk takut hanya kepada Allah mengharap hanya kepada Allah cinta kepada Allah tawakal kepada Allah dan yang lainnya kita harus bagaimana memperbaiki hati kita berarti juga ibadah kepada Allah bukan hanya badan aja tapi hati melatih hati ini untuk takut hanya kepada Allah untuk ikhlas, untuk mengharap, untuk tawakal dan yang lainnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang syukur dan kita berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Yang Allah tuntut kepada kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan terus seperti itu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Jadi kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita berusaha bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Ini harus betul-betul kita perhatikan karena sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Dan para anbiya rasul, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Kita berusaha menjadi hamba Allah yang bersyukur. Meskipun mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, mendapatkan sakit atau yang lainnya, kita bersyukur. Ini penting dalam dalam kita melaksanakan kehidupan ini. Syukuri semua yang ada. Sekecil apapun nikmat itu kita syukuri. keadaan bagaimanapun juga kita syukuri. Kita masih diberikan oleh Allah kehidupan ini dan juga kesempurnaan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu kita syukuri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.